akan terjadi satu pernikahan. Ini kamu berbuat akan terjadi satu pernikahan. Kalau di sini mengarahkan mereka, kalau di sini mengarahkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lasers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate seputar IT Inting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi ini yang pastinya terbaru untuk sahabat semua di rumah. Dan yang paling terbaru adalah suasana haru pesta ulang tahun dari Bilqis Humairah Rajak yang menjadi sorotan publik. Di mana di sini Ayu Ting Ting menggelar pesta yang meriah dan dihadiri oleh semua keluarga Ayu Ting Ting. Bahkan Ayu dan juga keluarga memberikan hadiah jutaan rupiah untuk semua tamu yang hadir di pesta ulang tahun Bilqis tersebut. Dan lagi ada yang spesial nih, di mana Boy William memberikan ucapan yang sangat spesial untuk Bilqis di hari ulang tahunnya. Dan momen tersebut langsung diabadikan oleh Ayu Ting Ting dan masuk kanal YouTube Kisho TV. Laki-laki yang sangat dekat dengan Ayu Ting Ting saat ini setelah Ivan Gunawan adalah Boy William. Inilah penampakan Ayu Ting Ting yang begitu tampil cantik dan mempesona, ditambah dengan kue-kue Bilqis yang begitu elegan dan menyeramkan namun mengasyikan. Ternyata postingan tersebut disukai dan dikomentari oleh Boy William beberapa menit yang lalu. Dan sekarang Bang Boy sudah banyak nih ya melike dan juga mengomentari status-status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadi miliknya. Sepertinya dua hati sudah semakin erat nih, tinggal tunggu tanggal mainnya. Marina ceria, happy birthday Bilqis, sehat selalu dan sukses buat kedepannya, amin ya robbal alamin. Pesta ulang tahun Ikis dihadiri banyak sekali anak kecil, dan itu merupakan saudara Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Berita selanjutnya, di mana di sini ada rumor mengatakan bahwa Ayu Ting Ting akan segera menikah di tahun depan, tahun 2023. Adalah tahun kebahagiaan untuk Ayu Ting Ting karena Ayu digadang-gadang menurut salah satu paranormal akan melepas masa lajangnya dan bertemu dengan pangeran hatinya. Wah, siapakah pangeran hati tersebut? Mimin juga penasaran. Dan di sini banyak sekali para wartawan menanyakan tentang kedekatannya dengan Boy William, dan paranormal tersebut mengatakan bahwa Boy dan juga Ayu sudah membuka hati. Namun Boy belum bisa untuk ke jenjang pernikahan karena masih banyak yang harus dilakukan. Tapi menurut kartu yang dibawakan oleh salah satu paranormal tersebut, Ayu dan juga Boy William berjodoh. Wah wah, sudah ada aja nih peramal-peramal yang akan meramal tentang kehidupan seorang Ayu Ting Ting dan juga Boy William. Dan Mimin doakan semoga ramalan-ramalan yang ada bersifat benar ya. Dan jika tidak, semoga ini menjadi pelajaran nih untuk kita semua, agar kita selalu percaya bahwa jodoh, maut dan rezeki adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Siapapun jodoh Ayu dan juga Boy William nantinya, itulah yang terbaik yang Allah berikan pastinya ya sahabat. Kita dukung saja kepribadian mereka dan juga kegiatan mereka. Semoga selalu bernilai positif dan semoga selalu diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu untuk Boy dan tentunya Ayu Ting Ting.
Semoga selalu kuat menghadapi apapun yang akan terjadi di depan nanti. Dengan berita tentang Ayu Ting Ting dan juga Boy William yang digadang-gadang akan berjodoh di tahun 2023, di sini ada informasi terbaru nih dari Pak Sukit lapor Pak bahwa pada tanggal 1 Januari, tepatnya pada hari pergantian tahun 2023 menjadi 2024, Ayu Ting Ting dan juga seluruh kru tidak libur. Dikabarkan bahwa Pak Sukin lapor Pak akan tetap bertugas sampai malam tahun baru. Tidak ada libur bagi lapor Pak nih pemirsa. Jadi semua Pak Sukin akan tetap menghibur kita semua di malam yang penuh kebahagiaan. Informasi yang selanjutnya, Telegram rahasia akan hadir menemani kita semua di tanggal 31 Desember 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, dimeriahkan oleh berbagai artis ibu kota. Ada Andrei Taulani, Andika Pratama, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, Kiki Saputri, Surya Insomnia, Gilang Gembloho, Elsti Purwadinata, Ernest Prakasa, Reza Artemevia, Sisi Prasistria, Ayah Rozak, Arafa Alip, Jepmek, Norman Kamaru. Wah, ada Pak Norman Kamaru nih yang akan memeriahkan Telegram rahasia, dan pastinya akan ada keseruan dari Ayah Rozak yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat semua nih. Seru banget nih pastinya ya. Dan komentar-komentar pun berdatangan dari para sahabat. Tambah seru banyak bintang tamu, ada Ayah Rozak pastinya ditunggu malam tahun baru. Asik ditunggu buat tahun barunya sambil lihat lapor Pak. Ayah Roja kayaknya ditang tamu tetap lapor Pak spesial ulang tahun barunya. Udah gak sabar pengen cepet-cepet hari Sabtu dah. Ah please gak mau ke skip 16 menit yang lalu nih dari para sahabat. Semoga acaranya bertambah lambat, jangan langsung tamat. Inilah yang benar-benar acara menghibur. Amin. Banget nih, lebih wah dari lapor Pak The Movie bertabur banyak bintang. Keren, Ayah ikut lagi. Pasti saya nonton demi Ayah Rozak dari Khalifat 8653 menit yang lalu. Itulah keseruan yang akan ditampilkan oleh para bintang tamu di lapor Pak untuk menyambut tahun baru yang meriah untuk Ayu dan juga Boy. Semoga bisa langgeng selamanya, dan semoga ramalan-ramalan yang ada bisa terjadi nyata nih. Ayu dan Boy bisa bersatu. Oke sahabat semua, ini saja yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua ini akan terjadi satu pernikahan. Dan gua ini akan terjadi satu pernikahan. Dan satu pernikahan. Dan satu pernikahan. Kan dari gua sendiri, saya kan belum berjodoh. Dari gua sendiri, saya kan belum berjodoh. Dari gua sendiri, saya kan belum berjodoh. Persiapan. Mereka berjodoh.